Lihat nih, pancingan ajaibku. So pintar kamu, Yan. Namanya juga Wayan. Gaya kamu, Yan. Memangnya tetap bisa ya? Ya bisa lah. Ini buktinya. Pancinganku masih bisa dipakai. Keren kan? Keren! Iya, keren, keren, keren. Oh, keren! Kita istirahat dulu yuk. Nisa, kamu bawa cemilan apa? Ada pisang goreng tuh, kesukaan kamu. Asik! Nyemil dulu, ah! Mantap ini! Pancingan patah, malah bisa dapat ikan besar! Benar itu ikan! Bukan kaleng lagi! Ya iyalah, tuh lihat! Wah, benar! Ikannya besar pisan! Kalau tahu begini, dari awal saja pancingannya aku patahin. Ya enggak, ya enggak? Bisa aja kamu, Yan. Wayan, ayo kita istirahat dulu. Sudah cukup kok yang kita dapat. Iya, bentar, Nis. Aku baru juga dapat satu ikan. Memangnya mau dapat berapa lagi sih, Yan? Berapa ya? Paling dikit sih 10 lah. Hah? 10? Bisa nginep di sini dong kamu. Itu sudah. Wah, semua hujan . Waduh, pakai acara mendung lagi. Tanggung nih. Iya nih, pisang gorengnya juga masih banyak. Hayu ah, mending kita balik sekarang. Jangan sampai kehujanan. Wayan, Chandra, jangan lupa bawa ikannya. Kebayang terus nih ikan bakarnya. Ikan bakar, ikan bakar, ikan bakar. Iya. Nisa, kamu udah bilang ke Kak Dewi kan? Sudah. Tadi pagi Kak Dewi malah sudah ke pasar. Beli arang buat bakar ikan dan cabai untuk bikin sambal. Wow, nyam, nyam, nyam. Ikan bakar. Tunggu dulu. Ikan-ikannya mana? Tadi siapa itu yang terakhir bawa? Chandra, kan kamu tadi yang disuruh bawa ikannya. Iya, kok aku sih? Ya iyalah kamu. Kan aku yang bawa alat pancingnya. Berarti ikannya benar-benar tidak terbawa kah? Tahu tuh Chandra. Sudah, percuma salah-salahan. Mending kalian balik lagi ke danau. Ambil ikannya. Wayan aja deh, aku udah lapar nih. Enak aja. Kamu mau jadi makan ikan bakar gak sih, ha? Pastilah, tapi ikannya masih di sana ya? Harus diambil dulu dong. Nisa, Marta, kalian duluan aja ya pulang. Kan bisa bantu-bantu Kak Dewi siapin apa gitu. Siap, Bos! Jangan lupa ya, sambal, sayur lalapan, dan tempe mendoan yang paling enak. Chandra, kamu taruh di mana ikan-ikan itu tadi? Aduh, di mana ya? Itu dia, Yan. Seingatku, aku taruh di sini deh. Mana? Buktinya sekarang nggak ada. Iya ya.
Aku bingung juga kenapa mereka nggak ada di sini ya. Aduh, kamu itu ya. Cari lagi deh yang benar. Ayo cari sana. Chandra, kamu ngapain sih? Bukannya cari ikan, malah nggak jelas gitu. Ayah, Yan, ini aku lagi cari mereka. Siapa tahu mereka balik lagi ke dalam danau. Ih, makin gak jelas aja kamu, Chan. Gak mungkin lah mereka masuk lagi ke danau itu. Ada-ada aja. Ya, namanya kan usaha. Aduh, mulai geluduk lagi. Makanya, ayo buruan cari yang benar. Mau makan ikan bakar gak sih? Ya iyalah, perutku juga sudah kukuruyuk. Nah, ini dia ketemu. Hore! Hei, ketemu juga. Yeay, ikannya ketemu. Ketemu, yeay. Tapi, kok bisa di situ sih ketemunya? Kayaknya pas buru-buru mau pulang tadi, aku malah nyelamatin cemilannya Nisa. Ikannya malah kelupaan deh. Dasar kamu ya, ingatnya cuma makan mulu. Aduh, jangan sampai kita kehujanan nih di sini. Ayo cepat. Iya nih, bisa kacau. Ayo buruan, Yan. Berangkat!